guys, balik lagi di channel Belum Parmilis. Dan sekarang kita lagi dapet paketan. Ini salah satu ular menyembur, spitting. Udah tau lah ya ular apaan. Ini dapat naja seputatrik dari Sumbawa. Ini pengirimnya Ulil Sebastian. Halo Lil, thanks banget ini kirimannya. Tapi sebelum itu kita dapat juga kiriman. Ini dari KL Snack, Salaka Chip. Jadi ini keripik salak. Ini buat orang-orang kayak saya yang males banget buat ngupas salak. Nah ini ada alternatif nih. Ini ada yang varian original, terus ini yang coklat. Kita coba buka dulu ya, kayak gimana. Coba. Ini bisa banget buat kalian kalau gabut kan di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu. Bisa banget nih, cemil-cemil sambil liatin ular. Kita coba dulu. Empuk banget, empuk tapi crunchy. Dan rasanya tuh pas. Asemnya salak, manisnya salak. Jadi ini kayak salak tapi versi lebih gampang buat dinikmatin lah. Coba lagi deh. Nanti keterusan deh abis ini. Kita coba dulu yang coklat. Oh ya, ini ada keterangannya juga di belakang. Jadi salak itu mengandung zat besi, karbohidrat, vitamin A, vitamin B2, vitamin C, dan kaya akan serat yang bagus buat mengoptimalkan metabolisme tubuh. Jadi ini banyak kandung antioksidan, jadi bagus juga buat kulit nih. Ini makan tapi kita dapat perawatan skincare, bukan? Ini kita ganti yang coklat. Ntar ya unboxingnya ya. Kita makan-makan dulu, lapar kan. Ternyata lebih cocok yang coklat. Enak banget, manis banget. Kasihan yang di belakang kamera. Ngeliatin doang. Tapi beneran enak. Jadi ini bisa jadi alternatif cemilan yang bergizi juga gitu loh. Nggak hanya kita cemil-cemil aja. Dan, dan ini juga cocok banget buat ntar lebaran. Nanti kalian kalau lebaran kumpul sama keluarga bisa banget nih buat cemilan. Oke, coba dulu ya. Coklatnya dapet banget. Dan ini ada IG-nya juga, kalian bisa lihat di Instagramnya ada KL Snack, E-nya 2, jadi KALEEL Snack. Kayaknya ini variannya ada banyak deh. Nah ini IG-nya, nanti kita cantumin di bawah alamatnya. Nah, mau coba-coba dulu, mau ngabisin ini dulu sambil kita ambil. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Just come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Oke guys, balik lagi sekarang. Kita mau unboxing si ini, si kobranya. Dan kita perlu bantuan satu orang lagi. Si Libat sekarang yang jadi Atah Lilintar. Bukan, masuk dua orang. Karena ini harus orang dua, kita nggak berani. Buka!
jangan lupa guys, safety dulu, cutter. Sorry. No. Saya belum ngicipin guys. Gimana ya dulu? Fragile, handle with care. Main Bojo pasti suka dengan si salah. Pasti kok salahnya tadi udah dicobain. Sekarang makan yang celokan. Kalau ini sih makan banget. Ya, manis. Manis. Saya jarang banget makan salak sih, karena emang nggak bisa bukanya lemah. Biasanya ada yang kain. Serem. Ini ada kantongnya nggak sih? Ada kan? Harusnya ada. Nggak mungkin nggak. Atau langsung gitu kan serem. Safety tools, kasih tahu dulu. Oh ya, kali aja kalian mau ngasih endorsean book ya. Ini udah kayak gini, ini pakai roll cat. Bayangin aja, ulernya macem-macem tapi pakainya ini mulu, roll cat. Keluarin dulu. Seperti biasa, banyak ini, apa? Banyak orang biar gak kena guncangan. Ini gak di-endorse ya. Dari Coca-Cola. Ya disebutin. Ini kobranya. Duh kak, kok warna kobranya kayak gini ya? Kok gak kayak Naja Seputasik biasanya? Ini dari Sumbawa. Jadi ciri khasnya dari belum apa-apa udah ising nyembur. Jadi ciri khasnya kayak gini, yang dari Sumbawa itu kadang kecoklatan, kadang olive green, kadang kayak orange. Kadang... Jadi sepintas kayak Naja Palida, kayak arah spitting cobra. Ini dikeluarin nggak apa-apa kan ya? Ini kita perlu sesuatu Tupperware. Ntar ya, kita siapkan dulu Tupperware. Dan mau ambil masker dulu. Tara. Oke. Udah pakai face shield. Yes. Hey. Dan kita mohon maaf, kita setiap bikin video seperti ini tuh tidak pernah ada persiapan guys. Jadi benar-benar spontan dan spontan lagi. Kita langsung buka. Siap? Ini dari Pertamina. Ya, kita sini ya. Ya. Woo. Kita buka bismillah. Kalau kayak gini aja ingat Tuhan. Ini Hack Venom ya, jadi jangan ditiru di rumah. Yes. Ini karakternya mengerikan. Kita kenapa kita pakai face shield karena dia spitting cobra kan. Jadi itu yang belakang kamera cupu lari semua. Main. Serem banget. Wih, warnanya asik, guys. Warnanya asik. Sumpah kayak Naja Palida, kayak ada spitting cobra. Yes. Kalau kayak spitting itu nyemburnya enggak berhenti-berhenti ya. Yo, maaf, nggak sesuai ekspektasi. Ternyata susah banget unboxing Sumbawa. Ya ternyata lebih gesit. Dan kita berdua memang nggak ada yang pernah handle, apalagi. Kita nggak pernah nanganin kobra kecil. Adanya kobra gede. Kalau kobra gede,
kita bisa tailing, jadi yang tangan kiri kita pegang ekor, yang kanan pegang kuku, jadi lebih gampang dan lebih safety. Kalau segini, gimana kita mau tailing? Orang kecil, pendek. Nah, nanti kita coba shoot di kanannya aja ya Pak ya? Ya, siap. Kayak gitu. Ukuran segini makannya? Pikis, bisa, cicak juga masuk. Ini nanti bakalan dia biar adaptasi dulu, jadi reviewnya nunggu lah. Nah, nunggu dulu lah ya. Iya, reviewnya nunggu dulu. Sementara kita biarin buka-buka dulu aja, dan alhamdulillah ini ada pupnya anjay. Ini asam. Ya. Smells good. Ini udah kayak orang kena gempa berantakan. Yaudahlah ya, kita sudahi dulu. Jangan lupa like dan komen. Kalau suka banget, silahkan di subscribe dan bagikan ke akun kalian masing-masing. Karena nanti kedepannya juga bakalan review-review lagi dan unboxing-unboxing lagi. Yes! Dan ikuti terus ya video kami dari awal sampai akhir. Dan ada yang ditambahin? Cukup? Apa? Endor. Dibacot dulu nih orang yang di belakang. Kalau ada yang endorse boleh kok, kasihan nih buat beli hook. Masa kita nggak punya hook yang proper sih ya? Iya, kayak gini nyesek banget. Udahlah kita bye guys, di papan. Bentar, salamnya belum pamer. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way.